Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi anak-anakku bersama Ustazah di sini akan memberikan pelajaran tematik ya. Tetap di tema 1, namun kita sudah sampai di subtema yang kedua yang berjudul Tubuhku. Nah, beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang memperkenalkan diri ya. Sekarang kita akan belajar tentang tubuhku. Pembelajaran yang sudah sampaikan kali ini adalah pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke anak-anak, sudah siap ya? Oke, sekarang kita lihat di slide yang pertama. Wah, kita akan bernyanyi. Ayo bernyanyi dulu yuk. Bernyanyi apa Ustazah? Ini loh anak-anak, lagu yang berjudul Dua Mata Saya, ciptaan dari Pak Kasur. Bagaimana lagunya? Dengarkan ya, Ustazah akan beri contoh. Dua mata saya, hidung saya satu, satu mulut saya tidak berhenti makan. Dua tangan saya, yang kiri dan kanan. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Nah anak-anak, lagu Dua Mata Saya ini insya Allah sudah pernah kalian dengar ya waktu sekolah di TK kemarin. Sama gurunya sudah pernah diajari lagu yang berjudul Dua Mata Saya. Nah, ada apa Ustazah? Kok Ustazah memberi contoh lagu ini? Iya, karena kita akan belajar tentang anggota tubuh kita. Tarat, ini dia, mengenal anggota tubuh. Kita baca dulu ya tulisan yang sebelah kanan. Tubuh adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bagian tubuh berguna bagi kita. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita lihat gambar di samping kiri yuk. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh gambar Benny. Benny menyebutkan nama-nama anggota tubuhnya. Kita mulai dari yang sebelah kanan atas ya. Di situ ada kepala, lalu telinga, kemudian pipi, jari, lalu tangan, dagu, dahi, mata, hidung, mulut, bahu, kemudian kaki. Wah, banyak sekali ya ternyata anggota tubuh kita. Nah, anak-anak, anggota tubuh ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur ya, salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, sekarang kita beralih ke slide yang berikutnya. Ada apa ini Ustazah? Teman-teman kok kelihatannya gembira sekali. Oh, ternyata mereka sedang menggerakkan tubuhnya. Ayo gerakkan tubuhmu. Nah, supaya badan kita sehat, apalagi di masa seperti ini ya, kita harus selalu menjaga kesehatan. Tidak hanya makanan yang sehat yang harus kita konsumsi, tapi kita juga harus menjaga kebugaran tubuh kita. Salah satunya dengan bersenam. Nah, ternyata senamnya bisa dilakukan dengan bernyanyi. Yuk, ikuti Ustazah. Lagunya berjudul Kepala, Bunda, Lutut, Kaki. Seperti ini lagunya. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, hidung, dan pipi. Kepala, bunda, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, anak-anak, ketika kalian menyanyikan lagu ini, nanti kalian juga menggerakkan tubuh kalian ya, supaya bertambah asik. Jadi, olahraga yang kita lakukan tidak merasa jenuh atau membosankan karena diiringi dengan lagu. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang kegunaan anggota tubuh. Kalau tadi kita sudah mengenal bagian-bagian tubuh, sekarang kita akan belajar tentang kegunaan anggota tubuh. Yuk kita baca dulu yuk. Allah menciptakan segala sesuatu, pasti tidak ada yang sia-sia. Nah, begitu juga dengan anggota tubuh kita, pasti semua ada kegunaan atau manfaatnya. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Di sini ada Benny yang sedang
bermain sepak bola. Nah, kita lihat ya, kita baca ya tulisan di sampingnya. Kalau kita lihat gambar di samping ini, maka guna kaki adalah untuk menendang bola. Loh, memangnya ada lagi toh Ustazah? Kegunaan kaki ada, yaitu untuk berjalan. Itu yang utama kan? Kalau untuk menendang bola itu salah satunya. Ada yang lain bisa untuk melompat. Bisa juga kan? Nah, ternyata banyak ya kegunaan kaki. Nanti kalian bertanya ya kepada ayah dan bunda kalian, apa saja ya kegunaan anggota tubuh kita yang lain, misalnya mata. Untuk apa mata? Kemudian telinga, lalu tangan, atau anggota tubuh yang lainnya. Oke, sekarang kita akan mengenal panca indera. Apa itu Ustazah panca indera? Kita baca dulu ya. Manusia memiliki 5 indera, karena itu disebut panca indera. Jadi panca itu artinya 5 ya. Apa saja sih panca indera manusia? Ayo kita lihat gambar berikut ini. Tarat, ini dia. Yang pertama, panca indera yang pertama adalah lidah. Di sini ada Udin sedang apa itu ya? Sedang memegang makanan. Ternyata jagung anak-anak. Jagung sedang dimakan sama Udin. Udin makan jagung. Rasa jagung manis. Yang bisa merasakan manis adalah lidah. Jadi lidah adalah indera perasa. Kalau kalian makan sesuatu pasti yang merasakan kan lidah toh. Ya kan? Kalau makan permen rasanya juga manis. Kalau makan obat pahit Ustazah. Bagaimana kalau kalian makan cabai? Pedas kan? Lidah juga yang merasakan. Jadi lidah disebut dengan indera perasa. Kita lihat lagi ya, indera yang berikutnya. Ada indera apa ya? Ini dia, Lani sedang membawa apa itu anak-anak? Dia sedang bawa bunga, setangkai bunga sedang dia cium. Lani sedang mencium bunga. Bunga berbau harum. Yang bisa mencium bau adalah hidung. Jadi hidung adalah indera pembau. Kalau tadi lidah indera perasa, yang hidung adalah indera pembau. Sekarang berikutnya kulit. Nah, kalian lihat di sini ada Siti sedang memegang boneka. Boneka yang dipegang Siti terbuat dari bulu. Coba kita baca ya. Siti sedang merasakan kelembutan bulu-bulu boneka. Yang bisa merasakan halus dan kasar benda adalah kulit. Jadi kulit adalah indera peraba. Apa anak-anak? Indera peraba. Kita sudah mempelajari 3 ya, 3 indera. Sekarang tinggal 2 dong. Yang berikutnya adalah mata. Beni sedang membaca ini anak-anak. Kita baca ya. Beni sedang membaca. Tulisan dari buku bisa dilihat oleh Beni dengan menggunakan mata. Jadi mata adalah indera penglihatan. Oke, tinggal 1. Indera apa Ustazah? Nah, di sini Dayu. Dayu ternyata sedang melakukan apa ya? Ini sedang mendengarkan sesuatu. Musik sepertinya. Telinga. Dayu sedang mendengarkan suara musik. Suara musik bisa terdengar karena Dayu memiliki telinga. Jadi telinga adalah indera pendengaran. Nah, kita sudah belajar 5 panca indera ya. Panca tadi kan artinya 5. Jadi sudah yang pertama tadi ada telinga, kemudian ada hidung, ada kulit, kemudian ada mata, lalu ada lidah. Oke anak-anak, kita langsung menuju ke slide berikutnya ya. Nah anak-anak, sekarang kalian kan sudah kelas 1, jadi harus lebih banyak belajar ya, belajar membaca misalnya. Contoh, kalian lihat di sini posisi duduk saat membaca, ada aturannya loh anak-anak, supaya tulang punggung kita tidak sakit. Lihat kalian
Kalian perhatikan gambar nomor 1. Di situ adalah posisi duduk yang paling benar, yaitu tegak lurus seperti itu. Buku ditaruh di meja, kamu duduk yang tertib. Punggung kamu luruskan supaya tulang kamu enggak mudah bengkok. Kamu lihat gambar nomor 2 itu adalah posisi yang salah. Karena apa? Terlalu ke depan. Jadi bengkok ya tulangnya itu. Demikian juga gambar yang ketiga, terlalu membungkuk. Maka tulangnya juga akan lekas bengkok juga. Jadi yang paling benar adalah gambar nomor 1. Posisi duduk saat membaca. Nah sekarang begitu juga kalau kalian sedang membaca buku, jarak mata ke buku juga harus diperhatikan anak-anak. Jarak mata ke buku saat membaca kurang lebih 30 cm. Kamu nanti tanya bundamu atau ayahmu, 30 cm itu seberapa ya? Nah kamu lihat gambar yang nomor 1 ini adalah gambar yang paling benar. Ini adalah posisi jarak mata ke buku saat membaca yang paling benar. Kalau gambar nomor 2 salah karena itu terlalu dekat. Apalagi dengan gambar yang nomor 3. Sambil tiduran, ini salah sekali anak-anak ya. Kalau kita membaca sambil tiduran, wah nanti bisa-bisa mata kita mudah rusak. Nah sekarang kita akan bernyanyi lagi ya. Menyanyi sambil mengenal bilangan. Ada lagu lagi, jadi hari ini kita belajar 3 lagu anak-anak. Tentang nama-nama jari. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking, la 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 la. Nah itu tadi kita sudah belajar mengenal nama-nama jari dengan lagu. Oke anak-anak, sekarang ini ada jari-jari. Ada jari-jari siapa ini? Nah ternyata kita akan belajar mencocokkan atau memasangkan jari, gambar jari dengan bilangan yang ada di sampingnya. Ini Ustazah sudah kasih satu contoh ya, yang ditarik Ustazah dengan garis ini adalah angka 7. Nanti kamu belajar ya sama ayah bundamu di rumah ya. Yang bentuknya seperti gambar paling atas angka berapa ini? Yang gambar nomor 2 dan seterusnya nanti kalian tebak sendiri. Oke? Sekarang terakhir ya. Ini loh cara menjaga kesehatan badan. Nah, cara menjaga kesehatan badan sebelum tidur supaya badan kita menjadi bugar ketika pagi hari, kalian harus menggosok gigi dulu. Baru kemudian pergi ke tempat tidur atau ke kamar kamu. Jangan lupa anak-anak berdoa ya. Kemudian kalau sudah matahari mulai muncul, kalian harus bangun, laksanakan sholat subuh. Nah seperti Siti ini, ketika bangun sudah sehat kembali. Ini anak-anak cara menjaga kesehatan badan kita ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pesan Ustazah tetap sama. Don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard and be careful. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.